Halo Baraya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya ada di Masjid Imam Abdul Wahab untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Karena merupakan masjid yang terbesar di Qatar, masjid ini dinamakan Grand Mosque atau Masjid Agung. Masjid yang diresmikan tahun 2011 ini sangat eye-catching banget. Arsitektural Islamnya sangat kental dan dapat menampung sekitar 30.000 jemaah. Di bagian luar terdapat eskalator yang menghubungkan dengan basement untuk tempat parkir kendaraan. Masjid ini dibangun oleh pendiri Qatar yaitu Sheikh Jassim bin Muhammad Al Thani. Karena keindahannya, masjid ini juga bisa menjadi salah satu opsi wisata di Doha. Tentunya dengan mengenakan pakaian yang proper. Teman-teman bisa merasakan megahnya masjid ini ketika ada di bagian dalamnya. Interiornya yang bagus menjadikan masjid ini sangat nyaman untuk dijadikan tempat ibadah dan juga wisata rohani tentunya. Hari ini waktu sholat id akan dimulai jam 5 lebih 12 menit. Saya nyampe masjid itu sekitar jam 5 pagi ya, agak sedikit telat. Jadi pas sholat id kebagian di luarnya. Tapi meriah banget jemaahnya. Katanya di Qatar ini baru dibuka lagi sholat id berjamaah setelah sebelumnya 2 tahun dilarang selama pandemi. Teman-teman, kira-kira seperti ini suasana sholat id di Masjid Agung Qatar. Kira-kira ada apa lagi ya kemeriahan Idul Fitri di Qatar? Simak di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi.